Halo bro, sahabat bersama saya Isang Geni Vlog. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa fungsi strat bagi Simania dan maksud tujuannya itu untuk apa, apakah bermanfaat, cara menggunakannya seperti apa, dan ada positifnya, ada negatifnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya pengguna strat ini. Akan saya bahas sedikit, semoga bermanfaat. Cara menggunakannya cukup mudah, hanya dengan melilitkan pada pergelangan tangan Anda, baik tangan kanan maupun tangan kiri, dan dengan tali kaitan yang panjang berada pada bawah telapak tangan Anda. Untuk penggunaannya pada stick atau easy bar, bisa Anda lilitkan beberapa kali dengan posisi tangan atau grip ke bawah. Untuk penggunaan pada lat pull-down machine, kita hanya melilitkan satu kali saja cukup, dengan menguncinya menggunakan jari. Begitu pula saat kita latihan pull up atau chin up, kita hanya melilitkan satu kali dan menguncinya menggunakan jari. Manfaat menggunakan strap. 1. Meringankan beban pada genggaman tangan. 2. Mencegah slip pada jenis tangan yang mudah berkeringat. 3. Menghindari stres pada jari-jari Anda. 4. Mencegah kapalan pada jari-jari Anda. Lalu, apa kekurangannya jika kita menggunakan strap? Ya, your grip will be weak. Genggaman tangan Anda akan menjadi lemah, khususnya dari pergelangan tangan hingga ke jari-jari Anda. So, kesimpulannya, be smart for your workout. Ada kalanya kita harus mengetahui kapan kita menggunakan strap dan kapan kita tidak menggunakannya. Mungkin pada saat kita mau menaikkan angkat beban kita, saat grip atau genggaman tangan kita sudah failure. Terima kasih.